PKPDP di Kota Star Kedah turut memberi impak kepada pelancongan Langkawi. Langkawi yang sebelum ini sudah menerima kehadiran pelancong kini kembali sunyi. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA, Dr. Hazri Adnan, selain pengurangan akses pengangkutan ke pulau ini dari Kota Star, orang ramai juga mungkin bimbang untuk mengunjungi Langkawi ekoran penularan wabak itu di daerah tertentu negeri Kedah. Beliau yang juga pengerusi Panorama Langkawi Berhad, PLSB, berkata, orang ramai tidak perlu bimbang untuk mengunjungi pulau ini kerana ia masih selamat dan tiada kes COVID-19 dikenal pasti. Itu mungkin ada kekhawatiran yang ianya juga berlaku di Langkawi. Mungkin saya boleh katakan di sini ianya tidak benar. Langkawi, aktiviti pelancongan masih berlaku seperti biasa. Kita zon hijau dan saya rasa tidak ada kegusaran, tidak harus ada rasa risau di kalangan pengunjung untuk datang ke Langkawi. Seperti boleh dilihat di Oriental Village ini, kita mengamalkan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Beliau bercakap dalam sidang media sempena pembukaan tarikan baharu di Oriental Village, iaitu Museum Selfie The Desert Series. Museum Selfie yang diperkenalkan oleh PLSB, anak syarikat LADA itu, merupakan platform seni swafoto bagi pengunjung untuk meneroka pengalaman baharu apabila tiba di Langkawi Skycap. Lebih menarik, museum yang mempunyai 5 zon itu turut dilengkapi Starlight Room, iaitu bilik yang berkonsepkan cermin infinity di mana lebih 300 lampu LED diprogramkan dengan teknologi khusus yang pastinya memberi pengalaman berbeza kepada pengunjung.